Saya tegaskan, laki-laki memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah lima waktu di masjid. Apa dalil dari para ulama yang menjadikan ini wajib? Dahulu Rasulullah ditanya oleh orang buta, bukan hanya buta, buta tua. Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, saya ini tua, apakah saya harus ke masjid? Rasulullah terdiam. Dia tanya lagi untuk kedua kalinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, ya, apakah kamu mendengarkan azan? Lalu dia katakan, ya, saya mendengarkan azan. Kata Rasulullah SAW, ketika itu kamu wajib ke masjid. Masjid depan, sehat, melihat, dengar azan. Apa yang Anda ingin jawab ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak ke masjid? Tidakkah engkau takut, ya, ketika engkau mati dan Allah menggolongkanmu sebagai orang yang meremehkan perintah-Nya?